Meluapnya Sungai Cidurian di Kabupaten Serang, Banten mengakibatkan permukiman warga kebanjiran. Sejumlah warga pun mengungsi ke musola. Usai diguyur hujan deras, Sungai Cidurian meluap hingga mengakibatkan sejumlah rumah di Desa Gabus, Kabupaten Serang kebanjiran pada Minggu sore. Banjir yang sudah terjadi selama dua hari ini membuat sebagian warga mengungsi ke musola desa. Selain akibat ketinggian air yang mencapai 1 meter, warga mengungsi karena takut kehadiran buaya yang kerap muncul saat banjir. Ada pas Bapak Saleh mau cuci kaki dari sawah itu ya, buayanya di bawah rakit itu, Pak. Di bawah rakit ya? Iya. Banjir di wilayah Kecamatan Kopo khususnya itu sering terjadi, yaitu kiriman ya, kiriman air sungai dari Bogor, yaitu luapnya Sungai Cidurian dan hujan deras di sana.